Ya, Anda kembali bersama kami di Merah Putih Peristiwa, pemirsa, dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Pemirsa, Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap official Persebaya dan perwakilan supporter bonek terkait tragedi Kanjuruhan Malang. Hasil pemeriksaan akan didalami Komnas HAM dan digabungkan dengan hasil pemeriksaan pemain dan juga official Arema. Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar, terheran-heran dengan rekomendasi yang dikeluarkan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang merekomendasikan PSSI segera mempercepat Kongres Luar Biasa sebagai salah satu syarat melanjutkan Liga 1 dan 2. Pemeriksaan sejumlah ofisial Persebaya dan perwakilan supporter bonek telah dilakukan Komnas HAM di Surabaya. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menyebut pemeriksaan ini dihadiri manajer Persebaya, staf dan media officer Persebaya serta perwakilan dari supporter bonek mania. Mereka dimintai keterangan seputar kronologi peristiwa saat tragedi Kanjuruhan Malang. Mulai dari laga antara Arema melawan Persebaya selesai, kemudian para pemain masuk ke ruang ganti dan dievakuasi ke dalam kendaraan taktis polisi hingga sampai pulang ke Surabaya. Selain memintai keterangan pihak Persebaya, Komnas HAM juga mendapatkan bukti-bukti rekaman video saat kejadian. Mereka bercerita lengkap, sejak peluit panjang berbunyi, terus kemudian masuk ke ruang ganti, dan kemudian dievakuasi ke kendaraan taktis milik kepolisian, sampai mereka berhasil pulang ke Surabaya. Hasil dari pemeriksaan Komnas HAM terhadap manajer dan ofisial Persebaya ini akan dipelajari lebih dalam. Selanjutnya akan digabungkan dengan pemeriksaan pemain dan ofisial Arema serta pihak lain sambil menunggu pemeriksaan terhadap PT Liga Indonesia Bersatu. Tidak adanya kepastian keberlangsungan Liga 1 Indonesia ternyata membuat klub meradang. Situasi ini ditambah dengan adanya rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan agar PSSI melaksanakan Kongres Luar Biasa bila Liga 1 Indonesia ingin dilanjutkan kembali. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar, terheran-heran dengan rekomendasi tersebut. Supporternya menuntut sekarang, mana keadilan dan mana selesaikan dulu, siapa yang salah sekarang, gitu kan? Itu aja, selesaikan dulu satu persatu. Kenapa jadi meremet sekarang harus jadi KLB dulu? Selesaikan dulu, setelah selesai ini udah jelas permasalahan, kan ada tim investigasi. Jangan juga ngelor-ngelor begini, ya. Kongres Luar Biasa PSSI dianggap bukan faktor utama untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sementara gelaran Liga yang tersisa bisa tetap dilanjutkan tanpa harus digelar KLB PSSI. Demikian laporan tim Liputan ANTV.